Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang para pemirsa sekalian, para sahabat-sahabat channel Spiritual 21, yang mana saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah subscribe pada channel ini, sehingga channel ini bermanfaat bagi orang banyak. Bagi yang baru gabung, silahkan jangan lupa untuk subscribe agar memperoleh info-info terbaru dari channel ini, yaitu seputar dunia supranatural, spiritual, ilmu-ilmu gaib, warisan Nusantara khususnya dari Tanah Jawa. Insya Allah akan kami babar, akan kami jelaskan secara rinci dalam channel ini secara gamblang. Bersyukur pada Allah kita masih bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang banyak hutang semoga tetap istiqomah untuk berusaha mencari agar hutangnya cepat terlunasi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita jadikan tuntunan ilmunya sampai kelak kita ajal menjemput kita semua. Pemirsa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sihir, yaitu cara memagari rumah dan keluarga dari serangan sihir. Perlu diketahui bahwa sihir itu adalah suatu perbuatan atau suatu ilmu-ilmu yang sangat merugikan. Dengan ilmu sihir, mereka mencelakai seseorang dengan media-media tertentu. Bahkan di zaman Nabi pun banyak sekali praktek-praktek sihir. Seperti yang telah dijelaskan pada video kemarin, nanti bisa dicari di channel ini, tentang Nabi Musa yang berhadapan dengan tukang sihir. Ada juga Nabi Muhammad yang disihir oleh seseorang yang diberi sarana sihir di dalam sumur. Nanti bisa dicari ya, pemirsa. Nah, sihir itu menggunakan kekuatan makhluk gaib, biasanya seperti itu yang terjadi di Indonesia. Makhluk itu dikirimkan kepada seseorang untuk mencelakai seseorang tersebut. Biasanya berwujud jin yang besar, hitam, atau mungkin berwujud api dan lain sebagainya. Jin itu tugasnya adalah mencelakai dengan syarat jin itu diberi makan atau diberi suatu sesajen imbalan dari tugas jin tersebut. Ada juga selain itu sihir yang menggunakan media. Media tersebut dipasang di rumah target. Atau mungkin sihir dengan menggunakan kekuatan-kekuatan tertentu untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang kurang baik. Mungkin untuk merampas harta benda, atau mungkin bisa ketika seseorang menggunakan ilmu sihir ini untuk mencuri. Pernah ada suatu kejadian, seseorang menggunakan ilmu sihir yang termasuk kategori ilmu sirep. Ilmu sirep adalah ilmu sihir untuk yang masuk kategori sihir untuk menidurkan seseorang dengan media-media tertentu. Ada seseorang seperti itu, kemudian dia menggunakan ilmu itu untuk menidurkan seisi rumah, kemudian setelah tidur semua barang dicurinya. Ya, itu pemirsa salah satunya. Ilmu sirep digunakan untuk menyihir. Ya, ilmu sirep ini yang ilmu sirep aliran yang aliran hitam ya, pemirsa ya. Ada yang aliran putih juga ada. Baiklah, caranya untuk memagari rumah agar kita terhindar dari hal-hal tersebut yaitu cukup mudah.
bagi anda-anda sekalian, khususnya yang muslim. Caranya yaitu menggunakan ayat kursi. Orang muslim biasanya sangat kenal dengan ayat ini dan cukup masyhur, dan ayat ini sudah cukup teruji, cukup ampuh, yang digunakan pada masa-masa sahabat zaman dulu. Pernah sekali banyak menguji coba ayat kursi ini. Caranya bagaimana? Yaitu kalian harus membaca ayat kursi dengan cara dibacakan pada 4 penjuru rumah. Ya, dibacakan pada 4 penjuru rumah, dimulai dari pojok kanan, kemudian berputar ke kiri searah jarum jam. Pojok kiri ya pemirsa ya, pokoknya searah jarum jam lah gitu. Searah jarum jam, setiap pojok dibacakan ayat kursi. Jumlahnya bisa 3 kali ataupun 7 kali ataupun lebih. Semakin banyak semakin baik. Ketika anda meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan anda ingin pergi ke suatu tempat yang jauh, silahkan pagari dulu rumahnya dengan cara seperti ini. Dengan ayat kursi dibacakan di seluruh pojokan rumah. Ada 4 penjuru, dibacakan semua di situ. Selain usaha batin seperti itu, juga rumah harus dikunci dengan baik, dengan rapat, untuk menghindari ada hal-hal mungkin juga maling yang masuk. Selain pemagaran ayat kursi ini, selain untuk sihir, juga insya Allah maling tidak bisa masuk. Tapi ikhtiar lahir juga harus dilaksanakan, yaitu mengunci pintunya. Ayat kursi nanti bisa dicari di Al-Quran, surat Al-Baqarah ya, silakan dicari. Surat kedua nanti ada di situ, ada di ayat 255 kalau nggak salah ya. Silakan nanti dicari, di situ ada. Silakan dihafalkan. Bagi yang belum hafal, kalau yang sudah hafal ya langsung praktek saja. Langsung praktek. Hal ini bisa dilakukan setiap malam atau satu minggu sekali, atau mungkin ketika keadaan sedang rawan, maka silakan amalkan ayat ini untuk memagari rumah anda. Atau mungkin bisa untuk memagari rumah seseorang yang mungkin anda dimintai bantuan untuk memagar rumah. Maka anda jangan menolaknya. Ketika anda sudah nonton video ini dan anda tahu ilmunya, maka ketika dimintai tolong silahkan amalkan. Semakin anda mengamalkan ilmu, maka ilmu anda akan semakin baik dan semakin bertambah, insya Allah. Itu ya pemirsa, kira-kira pada penjelasan kali ini mungkin banyak yang tidak paham. Maka kalau nggak paham seperti biasa ya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini. Insya Allah nanti akan saya balas dan akan saya jelaskan apa yang kalian tidak paham. Baiklah pemirsa, mari kita tutup pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.